Sudarlun mobil box merek Mitsubishi Fuso yang dihadang di kawasan Bugeng, Perada Biren ditemukan dalam keadaan kosong, terparkir di SPBU Simpang Semadam, Aceh Tamiang, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 16 Februari 2019. Sebelumnya mobil box dengan nomor polisi BL8243JA itu dihadang sejumlah pelaku pada Selasa 12 Februari 2019 siang dengan menggunakan senjata api laras pendek. Ditemukan oleh masyarakat, itu berada di Simpang Semadam, Tamiang. Nah, ini sudah 3 hari mereka di SPBU sana. Untuk dugaan pelaku masih dalam lidik. Jumlahnya berapa orang, Pak? Diperkirakan kurang lebih 5 orang. Ketika diperiksa, box sudah kosong dan tidak ada isi sama sekali. Kemudian nomor polisi belakang dicat sehingga tidak terlihat jelas, sedangkan nomor polisi bagian depan tidak diutak-atik. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambion TV.